Empat warga Kecamatan Pulau Sari ditangkap anggota Satreskrim Polres Pandeglang karena melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Modus para pelaku yakni menjemput korban setelah pulang sekolah. Mereka kemudian mengajak korban ke suatu tempat dan mencekokinya dengan minuman keras. Setelah korban mabuk, keempat pelaku kemudian memperkosanya. Selain empat pelaku, polisi saat ini masih mengejar satu pelaku yang kabur saat akan ditangkap. Benar, unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan empat orang pelaku yang diduga melakukan perbuatan seksual asusila terhadap anak di bawah umur inisial AY yang berusia 13 tahun. Dan sekarang ini empat orang pelaku masih dalam pemeriksaan dan satu lagi masih PPO. Para pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Pandeglang dan diancam Undang-Undang Pelindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hukuman 15 tahun penjara. Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Pandeglang.